Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel SMK Bhinneka Karya Sima bersama saya Ibu Parsin, guru pengampu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai larutan asam basa. Saya ingatkan kembali untuk guru pengampu kimia kelas 11 sampai dengan 9, saya sendiri Ibu Parjim yang berkacamata. Kemudian untuk kelas 10 hingga 10-16 Ibu Sulistiyawati di sebelah kiri saya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai teori asam basa. Tokoh yang pertama yaitu Arrhenius tahun 1903. Ini adalah ilmuwan Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium atau ion H3O+, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ion hidronium. Contohnya HCl ditambah air H2O ini akan menjadi H3O+ plus Cl-. Nah, H3O+ ini bisa juga ditulis dengan H+, pemberi sifat asam. Inilah pemberi sifat asam. Kemudian basa menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ion hidroksida atau OH-. Sebagai contohnya adalah NH3. Ini NH3, gambarnya seperti ini. Kemudian ditambah air akan menghasilkan NH4+ plus OH. Disinilah pemberi sifat asam adalah OH-, kalau digambarkan rupanya seperti ini. Pemberi sifat asam menurut Arrhenius, sifat basa. Kemudian menurut Brostedt Lowry tahun 1923. Brostedt Lowry, dua ilmuwan ini ya, jadi satu. Menurut mereka, asam adalah suatu senyawa yang dapat memberikan proton atau H+. Karena memberikan proton, maka diberi nama sebagai donor proton, pemberi. Sedangkan basa, senyawa yang dapat berperan sebagai penerima proton atau namanya adalah akseptor. Proton simbolnya H+. Di sini asam memberikan H+-nya kepada basa. Asam melepas, basa menerima. Oke, kita lanjut. Menurut Lewis, ini adalah tokoh Lewis ya. Asam senyawa kimia yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron, penerima. Kebalikan dari Brostedt Lowry tadi. Basa, senyawa kimia yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor elektron. Sebagai contoh, Ag+ NH3 menjadi H3N AgNH3. Di sini N nanti memberikan pasangan elektron ke Ag, sehingga karena memberi pasangan elektron, NH3 bersifat sebagai basa, sedangkan Ag+ bersifat sebagai asam. Oke, kita lanjut. Asam sifatnya yang pertama, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Bereaksi dengan logam aktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. 3. Rasanya masam atau asam. 4. Menghasilkan arus listrik.
5. Bereaksi dengan basa menghasilkan air dan senyawa garam. Inilah sifat dari asam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari asam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak asing bagi kalian. Yang pertama, asam sitrat. Biasanya terdapat pada jeruk. Asam tartrat, biasanya terdapat pada anggur. Asam askorbat, pada tomat. Asam malat, pada apel. Asam butirat, itu pada blueband. Asam oksalat, pada belimbing. Asam tamat, pada kopi ya, biji kopi ini. Asam klorida, pada lambung. Asam karbonat, pada minuman bersoda ya, ini minuman Coca-Cola. Asam laktat. Asam laktat ini biasanya terdapat pada susu yang sudah basi ini ya. Susu basi ini namanya kecut-kecut gitu. Oke. Kita lanjut. Peranan asam dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang industri yaitu sebagai bahan pupuk, obat-obatan, bahan peledak, plastik, dan pembersih logam tertentu. Dalam makanan, pengawet makanan, contohnya adalah asam asetat, asam askorbat, asam propanoat, dan asam benzoat. Ini semua pengawet makanan. Oke, kita lanjut. Basa, ciri-cirinya adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, terasa listing jika mengenai kulit, rasanya getir atau pahit, menghantarkan listrik, bereaksi dengan asam menghasilkan air dan senyawa garam. Ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam basa. Ada sampo, ada sabun, kemudian ada sokling daya, ada obat mat, ada pupuk NPK, dan masih banyak produk-produk yang lain. Contoh dari basa. Kemudian peranan basa dalam kehidupan dalam bidang industri. Bahan semen seperti kalsium hidroksida, bahan pembersih contohnya sabun, bahan pembuat kue yaitu baking soda. Kemudian garam terbentuk melalui reaksi antara asam dan basa sehingga menghasilkan garam plus air. Reaksinya terkenal dengan nama reaksi neutralisasi. Sebagai contohnya adalah HCl sifatnya asam, NaOH sifatnya basa, direaksikan menghasilkan NaCl, ini berupa garam, plus H2O berupa air. Ini garam sifatnya netral, tidak asam, tidak basa. Contoh garam dalam keseharian tidak lepas dari kehidupan kita, ya. Kemudian NaCl atau natrium klorida, jenis garam yang sering dikenal dengan garam dapur, rasanya asin. Dalam ilmu kimia, garam tidak hanya NaCl saja, melainkan masih banyak garam yang lain. Ini kan hanya contoh yang mudah yang kita yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh garam yang lain diantaranya kalium sulfat, itu dari kalium dan asam sulfat. Litium nitrat, dari litium hidroksida dan asam nitrat. Kalsium klorida, dari kalsium hidroksida dan asam klorida. Contoh-contoh garam. Oke, kita lanjut. Yaitu mengenai indikator asam basa. Indikator yaitu suatu senyawa zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa.
Dengan adanya perbedaan warna, indikator asam dan basa dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk asam atau basa. Nah, dalam hal ini, indikator itu ada dua, alami dan buatan. Yang alami contohnya, ekstrak bunga sepatu, warnanya merah. Di dalam larutan asam, warnanya menjadi merah. Dalam larutan netral, ungu, basa hijau. Ekstrak kulit manggis, coklat kemerahan dalam asam, ungu netral dan biru kehitaman. Kol merah, kunyit dan seterusnya. Bisa kalian catat ini. Kemudian indikator buatan, ada kertas lakmus merah, ada lakmus biru, ada pinoptalin, bromtimol biru, metil merah, metil kuning, metil jingga, fenol merah, indigo cermin. Nah, ini kalian lihat perubahan warna yang ada di dalam larutan asam maupun larutan basa dan larutan netral. Ini kalian harus paham. Oke, kita lanjut. Kekuatan asam dan basa. Itu ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Kekuatan asam basa menyatakan banyaknya konsentrasi H+ atau OH- dalam larutan dan dapat dihitung sebagai berikut. Asam kuat, derajat ionisasinya alfanya 1, kemudian rumus konsentrasi H+ nya X kali MA, di mana X banyaknya ion H+, sedangkan MA molaritas asam. Contoh soal dari asam. Hitunglah pH dari 0,01 molar larutan H2SO4. Nah, ini larutan H2SO4 adalah larutan asam kuat. Sehingga rumusnya X kali MA. H plusnya ada 2, 2 kali. MA-nya adalah 0,01. Ketemunya 2 kali 10 pangkat min 2. pH, min log konsentrasi H plus, min log 2 kali 10 pangkat min 2 dihasilkan 2 min log 2. Basa kuat, derajat ionisasinya juga 1. Rumus OH min, konsentrasi OH min, MB kali X, di mana MB nya konsentrasi basa, X banyaknya ion OH min. Contoh, hitung pH 0,001 molar larutan NaOH. NaOH adalah basa kuat, sehingga rumusnya konsentrasi OH min, di mana OH minnya ada 1, 1 kali, molaritasnya 0,001, ketemunya 10 pangkat min 3. POH, min log konsentrasi OH min, ketemunya min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. PH, 14 min POH, 14 min 3 ketemunya 11. Basa. Oke, kita lanjut. Basa lemah terjadi karena terionisasi tidak sempurna dengan derajat ionisasi 0 sampai dengan alfa dan terbesar adalah 1. Konsentrasi OH- akar KB kali MB atau alfa kali MB, di mana alfanya akar dari KB bagi MB. pH min log konsentrasi H+, POH min log konsentrasi OH- pH IKW min POH, 14 min POH. Contoh, hitunglah pH dari 0,01 m larutan NH4OH. Jika KB-nya sekian, lihat dulu konsentrasi OH-nya, akar dari KB kali MB. Ini MB, ini KB, sehingga dikeluarkan akarnya 4 dari 2, 10 pangkat min 8, keluar akarnya menjadi 10 pangkat min 4.
sehingga diperoleh POH min log 2 kali 10 pangkat 4, 4 min log 2. POH tahu, berarti PH bisa dicari. 14 min 4 min log pangkat 2, 10 plus log 2. Oke ya, demikian materi yang saya sampaikan. Silakan kalian rangkum semua materi di depan, dirangkum di buku catatan, kemudian hasilnya difoto dan dikirim. Itu nanti untuk dimasukkan sebagai TT ya, dikirim di catatan saja biar nanti kalian bisa belajar, tidak usah ditulis di lembar TT, tapi di catatan untuk belajar kalian. Untuk yang kelas 11 sampai 11-9 kirim ke email saya. Untuk yang 10-10 sampai 10-16 kirim ke email Bu Sulis. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan agar kita selalu sehat, sehingga nanti insya Allah untuk semester genap kita bisa tatap muka secara penuh. Tetap semangat. Sekian dari saya. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.